Pernikahan ini bukan cinta yang terlalu, hanya waktu saja belum tepat. Merasakan semua pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi. Namun butir cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Halo, kita mau rame-rame datang kemana, Jor? Riz? Kondangan Rani Tepan. Kondangan ada bawa apa, Klan? Nggak bawa. Bawa apa. Kita bawa doa aja. Bawa nyawa. Mereka mah bawa nyawa, guys. Jadi ini ada dua mobil. Di depan ada mobil Rani. Salah. Di depan ada Ririn, Abang Iqbal, dan Tiara. Di sini ada Bapak Kos yang nyetir. Ya kan? Jadi kita mau ke rumah Tepan dengan... dengan apa nih? Dengan membawa nyawa. Yuk, kita bakalan ngonten di sana. Mau ngapain? Kita mau ngulik asik Rani dan Tepan. Kenapa sih buru-buru kawinnya? Kenapa sih? Ada apa sih? Jangan-jangan. Ya nggak tahu, nanti kita tanya. Oke. See you. Namanya perempuan mesti menor, kan? Apalagi kita YouTubers. Rumahnya ini di daerah Korpri, jadi sekitar 4 sekian kilometer dari Lapak Damastik, guys. Tapi kita belum pernah ke rumahnya Tepan, jadi cuman berdasarkan menurut lo insting, kita udah Sherlock lo. Soalnya Rani Tepan tuh nggak mungkin nggak mau kita datang. Subuh-subuh aja kita dikirim Sherlock. Mana? Nah, ada Ricis. Tuh. Maklum ya, di Lampung kan Ricis baru satu. Jadi kalau ada lagi yang buka, heboh. Heboh banget kalau di Lampung. Oke, guys. Yakin ya, Jor? Lu turun dulu, Jor. Ngeri, Jor. Gue ini kawinannya ini bukan, gitu. Nggak tanya, Jor. Cuma mau lewat, sayang. Bukan ini. Ya. Makanya turun dulu. Jor, turun dulu, Jor. Bukan, oh. Tuh kan, dada-dada. Bukan. Nggak tahu. Oh iya bener, ini Aprijal Arif, udah bener. Buka daging. Bener nggak, Bung? Aprijal Arif itu siapa? Tanya dulu, Bung. Aprijal Arif itu siapa? Bener nggak? Kalian katanya salah orang, Bung. Nggak bener, kalau salah ya kita muter balik. Malu, Bung, nanti udah udah makan pas salaman bukan. Tail ya. Bener enggak ini? Itu kak, rumahnya. Bener enggak? Depan masjid. Nanti udah makan pas salaman. Bener. Patokannya masjid, sih. Oh, patokannya masjid ya. Insya Allah bener ya. Insya Allah. Ready, no? Ready. Kuat badan. Kuat badannya. Fix ya. Ada model-model lu di dalam situ. Fix ya, bener ya. Maps masih ada sinyal. Enggak ada sinyal loh, Ais. Ais ini. Mana lu mau dilantik, Is? Jadi PR apa gitu. Oh, kok sok. Oke, guys, kita udah sampai di tempatnya Rani sama Tepan. Hampir tadi masuk tol mau ke Jakarta. Jakarta. Sama mau pernikahannya Wati sama Anton. Yang gue bingung tadi, maaf ya. Sebelah gangnya kok bendera kuning dibelokin. Oh, iya. Rani, maaf, Tepan, besok-besok tolong buat umbul-umbul janur gitu. Apa, janur. Gua tahu di sana. Banner lah, banner nih. Banner gitu. Ya. Kita tahu ini dadakan tapi enggak gini amat. Iya, Juli, takut gua udah mulai. Kita tahu udah okay. Kayak mau makan, lapar banget. Iya, lapar ih. Jadi kita mau datang ke nikahannya Tepan sama Rani ini. Mau numpang kita makan. Akan bukan apa? Kita bedah mau kasus. Bedah kasus. Oke. Okay. Kenapa sih buru-buru? Kenapa sih? Ada yang tahu enggak? Nah. Kenapa sih? Jawabannya jodoh. Ada di Damastik. Lu mah jangan-jangan. Tuh, gue masih positif ya, Tepan ya. Jodoh kalau gue. Jodoh aja.
Oke, okay, sampai detik ini kita bilang karena mereka jodoh, tapi nanti enggak mungkin. Kita gak tanya ya. Tamu-tamunya. Ayo kita lihat. Mereka tahu ya kan? Yuk. Yuk, cus. Let's go. Kita ketemu para perempuan. Oh, ini ada Lija. Kalian nggak jadi ya? Kok kamu gendut? Iya, jadi itu. Pacar baru, hidup baru, bahagia lagi. Kapan? Anting kapan? Oh, mampus lo tanya. Oh, udah jadian. Selain Rani dan Tepan, kita akan ngulik asik bersama Indah dan Samara. Eh, sabar, sabar. Eh, Indah, lo harus bayi-bayi sama gue. Gue bisa lo ngerubahin Tante Mariono gak kemilih lo. Kan gue hampir ke. Ampun, sembah sujud. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Datang damasti datang. Kok dia bersih-bersih? Nah, ayo masing-masing. Di kedai. Nong ya, gak apa-apa kok Rani duluan, gak apa-apa ya, sabar ya Nong. Ya Allah, 6 tahun sama yang 3 bulan duluan, anak yang 3 bulan menjadi Nong. Coba tanya resepnya apa biar 3 bulan. Iya gak tahu, gue juga nih, tolonglah laki-laki. Mau ke Rani. Berapa tahun? 2 sih. 2 tahun. Iya. 6 tahun 4 bulan hari ini. Terbukti kan Mbi gak datang. Iya, Mbi gak datang. Kenapa Mbi gak datang? Hindarin ini, tapi cimbing hindarin ini. Gak tenang aja, aku mah santai, aku mah gak buru-buru. Kalau kata gua mah putus aja tau dia. Netizen pada setuju kan kalau dia putus sama Mbi. Kalau aku putus ada yang mau gak mau? Gojaki pas mau. Udah yuk, kulik asik. Kita bakal ngulik, ini jadi frame-nya kita aja, yuk. Kita bakal tanya-tanya, kenapa sih sebenarnya? Ada apa sih sebenarnya? Buru-buru amat. Ini yang senior-senior kok keduluan, agak enggak terima sih, cuman ya udah takdir Gusti Allah ya. Maaf, maaf. Jadi ya udahlah. Enggak, maaf. Enggak ya. Ini enggak buru-buru, namanya jodoh. Iya, benar. Kalau kalian bilang gitu karena kalian belum kepilih. Iya sih, lebih ke iri hati sih. Nah, jadi kalau misalnya ada akan itu pengantinnya nangis-nangis, ini enggak, tamunya yang nangis-nangis. Karena lebih tamunya lebih kesyok. Psikis, aku agak hampir kena psikis loh ya. Kita tanya aja lah. Kita bakal kulik asik Rani sama Stephanie ya. Ditunggu, yuk. Bahagia. Oh, bahagia. kalau tadi ada yang berapa? 2 tahun? 6 tahun. Mau berapa, Bu? 13. Udah sekolah, Bu, anaknya 13 mah. Udah SMP kali, Bu, kalau anak mah lo udah lunas KPR. Mama tunggu dalam, Papa. Iya, kan. Pengantinnya guys. Sorry ya Ran, aku coba duluan kamar ini. Apa ini coba? Lu kan belum diajak-ajak kawin. Bener gak? Kalau nyolong uangnya, lu bakal cepet jodoh, dapet jodoh. Aduh Ci, gak bisa Ci, ada mantennya Ci. Hei, Assalamualaikum. Aduh.
ada yang hilang berarti kalian masih ya cowok yang diajar lagi ya. Eka belum masuk sini. Eka mah tinta mau kadonya Cang, Eka mamahnya dinikahin. Eka mau kado Cang. Eka mau ngecek kasur bersih, steril apa enggak? Baru akad deh. Siapa tahu udah agak bobo gimana gitu. Iya nya. Jangan lucu lihat dulu Ci, kok ada. Aduh, aduh. Merah-merah enggak aman ya semua ya? Aman ya. Eh pegang dulu, iya. Nanti kan ngerasain oh, ya kan. Oh iya benar-benar sih. Kalau oh, Eka mah, Eka paling Cang. Iya, mobilnya ada. Masukin kantong ya. Semuanya masukin kantong. Ini di pantai tadi. Iya. Bener-bener instagramable banget loh. Orang di acara nikah aja instagramable loh. Daripada kalian ribut-ribut, duduk kamu Rani. Iya, duduk Rani. Duduk. Aduh, duduk mengop. Yuk, cepetan Rani. Duduk. Investigasi. Siap kan ditanya? Siap. Enggak boleh siap kan? Oh ya siap dah. Ini mewakili pertanyaan netizen ya kan, Ran. Langsung aja. Sebenarnya nih, ini Karirin ya tapi. Iya, ini Karirin ya. Soalnya ini, udah agak beda sih. Oh, enggak auranya. Biasa lah nenek ya, tapi enggak lagi di luar. Lah, sorry ya mistis ya, guys. Jadi kayak gini. Ini sebenarnya acara apa sih Ran rame-rame gini? Enggak tahu sebenarnya aku juga. Oh. Eh, satu yang aku jaga. Bener-bener dia tuh bener-bener selebgram. Lihat Ci, sepatunya. Lihat sepatunya Ci, kok manten sneakers. Ci, ini aja gue udah bingung loh Ci. Ran, gue marah ya. Iya ini marah kan loh Ci. Waktu gue kawin, gue nunggu sebulan buat PO kan sepatu. Nah lo nih. Marah gue orang kayak gini. Bener-bener harus. Lu pakai sneakers. Coba kita mulai dari. Ini kebenci orang rame panas loh Ran. Ya makasih Ran. Thank you. Kenapa kenapa? Dia udah mengunyah. Kan kalau kata orang-orang tua jadul itu melatihnya di maling. Kalau gue mah kekunyah. Biar cang. Biar lu salah satu kepilih. Jadi abis maghrib gue. Abis maghrib siapa? Maghrib bisa langsung ke gue. Tapi nggak apa-apa cang. Ini mestinya memang harus disimpan. Ini loh ini ya. Nih lihat ya netizen. Nggak takut. Nggak takut. takut. Takut lah. Sudah marahsia Allah, Gusti Allah aja yang atur kita menurut gitu. Iya. Ya udah nggak usah klarifikasi. Ya udah. Iya iya juga apa kamu nanya-nanya. Udah ya duduk dulu. Jadi kita masih nunggu Rani. Barusan dia keluar lagi karena mesti saliman sama tamu. Dia mau foto-foto, tapi kita mau. Eh dia ini dia. Ini dia. Cus, abang mana sebenarnya? Oke, kita tetap duduk lagi. Udah, asik. Udah. Gimana ini? Hei kamu, ini kamu pergi. Ya. Kamu harus pergi, kita mau kulik asli. Ya. Ya. Setting ya. Kasur mantep. Coba agak gini dong, Tir. Rimpu kok kasur mantep. Ih aneh kan lupa kasur mantep. Kasur mantep. Biar cepet jodoh ya, Ri. Cepet jodoh. Biar kalau barakallah. Tiara kan dimakan. Udah lu mandi kembang aja, Ti. Eh, Bung. Sini benernya salah. Kamu hari ini ngapain sih? Sibuk-sibuk acara ini. Orang acara pelantikan. Siapa yang bilang ini acara nikahan? Ini ada acara pelantikan tuh. Nah, tuh. Kok enggak hormat? Enggak apa-apa, Bang. Adem sih, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Nanti lu gua malingin lah buah sama ikannya. Mumpung ini karena ini ambil. Apa itu? Ini bang, lo harus makan ini bang. Oh dimakan Taci? Dimakan. Demi apa sih? Biar masuk ke darah. Biar masuk ke darah kan ya. Campuran teh. Lebih cepat lagi. Ya itu mah teh melati brodo emang. Kata uak gua. Kata uak gua. Ih apa mata dia itu? Buat Paris ya. Kak iya kata uak gua kalau misalnya mau cepet jodohnya, ini melati pengantin tuh dicampur sama teh. Mana coba melati? Ini. Kan emang campur ada teh melati. Ada loh teh melati. Jadi nggak ada yang aneh. Ini kan yang melati. Kenapa sih? Campur senang gue nih udah sampai gini-gini loh sih. Ya nggak boleh pit lah, nggak boleh ngasih info sesat. Iya, ya, nanti netizen makan ini lagi udah kuman. Cepet tahu apa yang dia hitam yang terpilih. Tir, berhenti. Klarifikasi setiap terus setiap video. Setiap segmen itu selalu klarifikasi tentang hoop dia loh. Iya, banyak hoop lain yang juga gini-gini aja. Bukan gitu Rin, salah ngomong ini ngomong bikin tersinggung, salah info. Klarifikasi. Oh, iya. Klarifikasi gitu lagi. Terus capek Gerin, oh, capek. Kalian semua diem. Udah ya, ini mantan udah hilang. Diam lagi kalian. Jadi pengen bobo. Seprek pengantin. Ih, abang mulus, Bang. Nanti lo kepengen. Pengen. Lu ada enggak sih? Masih ada? Gak?
sabar ya, Bung. Oh, enggak tahu dia. Din, baju. Baju lo udah robek kan, Is? Baju lo baju robek, robek kan? Baju lo robek ya? Enggak, tidak. Kenapa tuh? Pengen ikan? Oh, pengen bobo asin, enak. Ya kan memang jamnya tidur atuh. Iya. Jam segini. Aturan gue ini masih tidur, enggak cakep kayak gini, atur masih gini. Lapar, pengantin lama. Udah lah, udah amat. Nih, saksi ya udah bolong dari awal loh. Bukan gue yang bolongin. Minta Erani tepan. Semoga berkah, semoga cepet nyusul. Semoga anggur ini membawa keberuntungan. Makan. Lagi dong. Abis, marah bang kalau abis. Daing bro. Ada apel. Penpir, lebih ke pirnya sih kalau gue. Enggak bang, robeknya gede nanti. Udah ya, gak makasih apa-apa. Erani tepan. Ini jadi keluarin. Takut di penjara. Udah dulu ya. Dadah. Takut bener gua. Udah lo youtuber takut penjara. Jangan, dia maling kan. Ih gimana, mati bang. Udah lo dia ada kejodohan maling. Udah boleh. Iya, udah. Dan tampar ya, pengen gerang. Bukannya gak boleh, pengen gerang. Templan aja dia mau bunuh diri. Sabar ya, kuat ya. Kenapa dia marjan? Kenapa? Sabar, lu bang. Lagi duduk, Lan. Eh, coba duduk, duduk. Duduk, Lan, berdua. Depan. Berdua. Iya, Lan. Rani. Langsung berdua aja. Nanti ribet. Tadi panggil lagi, Bang. Ayo silakan di sidang. Investigasi gonjang ganjing. Ini mamanya mau pulang. Oh, pulang. Oh, mama pulang. Bentar ya. Baru mau ngomong gonjang ganjing pernikahan Rani dan Tepan mendadak 2 minggu saja langsung akad nikah. Apakah yang terjadi dengan mereka berdua? Pasti kira-kira kalian apa? Kepo, kita juga kepo. Kita tanya langsung aja oleh pengantennya. Oke, guys. Tara, pengantennya nih. Goib, pengantin goib ini medaing. Pasangannya mana? Ada goib. Pasangannya juga. Ada yang nggak lihat? Di sini nggak lihat. Buat orang-orang yang bisa lihat, ada ini pasangan. Ini ya, kalau kita ibaratkan ini kepala, ini kepalanya. Ini dia ganteng banget, tinggi kan ya? Tinggi ya, putih, tinggi. Lagi pakai baju merah. Iblis. Ran. Ada apa sih ini sebenarnya rame-rame? Jawab. Kita nang enggak di. Emang kita belum disunat. Emang doi belum sunat, Ran? Udah gitu. Jangan enggak sunat, Ran. Agak jorok. Nama 18 plus ya, Cong. Ampun, maaf, Mbak, itu gigi. Maaf, loh. Lipstik ya. Enggak apa-apa, biasa namanya buru-buru. Habis makan kan. Lipstik. Iya, buru-buru namanya juga. Namanya mama. Yuk, pertanyaan kedua. Kasih, Mbak. Dah, kok. Sementara. Dah. Ririn, buang lipstik yang merah itu. Yang kedua, pertanyaan dasar-dasar dulu. Kalian ini umur berapa? 25. 22. Oke. Tir. Tadaa. Boleh muter gak pertanyaannya? Tunggu, Tir, gue mau ngomong. 22, ini Tir, gue manggil itu Tir. Lu berapa, Tir, gitu? Eke mah 24, Cong. Tapi? Tapi? Ya belum. Sabar aja, kuat tuh. Oke, Tiara mau tanya apa? Oke, pertanyaan selanjutnya. Terang. Pamit mantan enggak? Iya. Enggak kuat. Harus dijawab dengan jujur. Enggak. Tepan. Apa Tepan? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa? Enggak apa-apa. Kok gitu? Tapi mantan tahu? Tahu. Dia nanyain kemarin. Iya. Kalau dia enggak tahu nih. Oh, bukan. Ada sekarang. Kan mantan lo tahu katanya nanyain. Lu udah bilang belum sama Rani kalau mantan lu nanyain? Udah. Oh, udah. Coba. Siapa mantannya? Namanya siapa, Pak? Siapa, Ran? Siapa? Inisial aja, inisial. Inisial aja. Yang sampai hijrah. Ya guys, gue takut pertanyaan ini cancel, takutnya cerai. Belum 24 jam. Udah ya. Rani,
apa tuh? Pamit enggak? Pamit enggak? Oh, pamit enggak? Eh, enggak. Hey, siapa dia? Enggak boleh. Kan banyak lo kejadian. Gantung diri, jangan. Lo nampak julid lagi. Enggak boleh. Kayaknya bakal balik lagi deh lagu yang pernah ada rasa cinta. Tabrakan di bypass, coy. Bercanda sih, bercanda. Itu bercanda, bukan termasuk untuk orang-orang ya. Bercandaan kita aja, ih lebay deh. Bercanda ya. Bukan buat lo yang ngerasa, bukan buat lo. Peres amat, cong. Oke, next. Yuta. Cute. Mau nanya apa ya? Ya udah tanya aja. Apa? Apa pasti ada di hati lo paling dalam apa gitu. Tanya aja. Sorry, lo jangan gitu. Itu live ya? Apa lu? Oh, video. Alasan Karani sama Katepa nikah apa? Aduh, jadi gempi. Tiba-tiba gempi. Siapa gempi? Lesti lo. Kamu dulu apa aku? Koja. Aku udah yakin sama dia. Mati gua. Mati gua. Dia yang jawab gua yang mati. Aduh, gua makan dulu ini ya. Makan ya. Makan. Ceweknya apa? Coba juga mau denger ceweknya ngomong apa jawaban lu? Jawaban. Lu perempuan apa jawaban lu? Kan ini punya pengalaman masing-masing, ya kan? Pacaran lama, terus akhirnya ternyata jagain jodoh orang. Nyurung. Kalau lo mau ngomong pacaran sama jagain jodoh orang, gue bisa nyurung. Maaf ya. Maaf. Ada apa? Jangan jagain pintu. Lo pegangan gak kuat kan? Gak kuat kan nampang badan. Jangkongnya kuat. Lo Yuta udah lagi. Kenapa gue masih apa-apa ya? Tapi mau nanya ya, tapi kalau misalnya ada kayak sesuatu yang penting, misalnya kawan-kawan lagi terpuruk gitu, bisa ya bininya dipanggil sebentar gitu, kayak having fun sedikit, itu boleh gak sih? Boleh gak sih? Misalnya kayak, maaf ya Tiara, ada masalah, terus gila, stres. Oh bukan gini. Misalnya kayak tadi jodohin. Acara ini kan stres kan, terpukul. Banyak yang iri, dengki, contohnya yang kayak di ujung. Kayak yang di ujung, contohnya. Boleh gak Rani dipinjem bentar? Boleh gak buat menang malam ini Tiara, tapi, misalnya. Pas malam pertama. Jangan. Jangan ya malam karena happy week week. Happy week. Oh iya 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 iya. Dia nang. Tunggu aja sedih lu tuh minggu depan. Dia sekuik kuik udah kering kan. Kita kan. Udah mau week kuik udah belum kering lagi. Aduh. Ya udah gua mau nanya apa lagi ya. Oh ya. Pernikahan ini digelar 2 minggu apa seminggu? 2 minggu. 3 minggu ya. 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu doang. 3 minggu. Berawal dari gosip ada cincin, betul? Jadi mana cincin enggak ada ya? Enggak udah ganti. Enggak boleh dong, udah ya. Jadi jelaskan kenapa? Ada yang manggil Rani. Ada yang manggil Rani. Rani siapa? Ada suara? Coba. Ada suara? Bukan. Nyokapnya. Horor, ada suara. Horor dunia ini. Nyokapnya, nyokapnya. Enggak mau. Enggak mau kebuka. Pak, ada, nggak ada, kenapa? Nggak ada. Ada. Ada, ada. Ayo, itu si Agung manggil. Kenapa? Katanya ada yang mau pamit. Ya udah, nanti udah tuh ke situ ya. Iya. Oke dah, kita mau tanya. 2 minggu persiapannya. Susah nggak buat dekor segala macam ini? Nyewa segala macam sampai hari ini susah nggak? Namanya Ertong, guys. Iya. Ayo, sama-sama ngerekam lo. Persiapan ini cuma 2 minggu. Susah nggak buat ngubungin dekor segala macam sampai hari ini, sampai terjadinya ini? Enggak sih, cepet ya. Enggak ya. Dia udah ngambil kecil. Oh, udah ngambil kecil. Jadi gini, Ran, lo ini udah berguru ya di sini. Ini sebenarnya gini, cara. Bukan gini, pengen dekor.
Oh, oh, ada baik. Pengen baju. Ada pengen make up, makan melati. Mas kawin. Ada gitu. Jangan melati bara-bara gini bisa gua makan. Eh, pertanyaan Eka satu lagi dah. Dia nunda enggak apa langsung kalau punya baby gitu enggak langsung. Amat nanya ya. Karena bukannya apa nong, baby kan itu harus baby lo gitu. Jadi gimana ya? Nunda enggak lo baby lo Ran? Jawab. Kalau dikasih ya kalau dikasih mah enggak apa-apa. Oh, iya. Jangan dorong-dorong lo. Belum kering. Jadi enggak nunda ya. Kesimpulannya iya bagus lah enggak usah nunda ya. Langsung cus. Terabas. Udah apalagi? Kasih pertanyaan ini dulu. Lagi pertanyaan apa? Yang menusuk. Apa yang menusuk hati dia? Menusuk hati lu atau yang pintar si Gampi? Jangan gue. Kok yang drop? Tiara yang nanya. Kapan aku dinikahin? Enggak, Daing, kalau Tiara mau nanya gitu, cuma pesan dari Rani, ngapain pacaran lama-lama kalau ujungnya jagain jodoh orang. Dombi. Oh, sama. Aduh, Bang, nanti dong. Ngerti kan, Cong, maksudnya lagi-lagi dia ngodembi, lagi-lagi dia ngodembi. Sian ya. Oke, Tiara nanya lagi. Terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Tips nikah cepet. Ih, ya Allah. Allah. Rumah ini gitu banget, tuh banget. Bener-bener. Yang gua mah langsung cepet aja gitu cepet maksud gua. Banget. Entah. Ya, tips nikah cepet. Apa misalkan? Kenapa sih? Ya ngapain lama-lama kan? Ya udah tips aja nikah cepet, nikah kebut gitu. Apa nikah? Apa tipsnya? Dijebak? Apa gimana kan nggak tahu tipsnya. Oh, berarti tips ngejebak. Gimana tips ngejebak laki-laki biar cepet nikahin? Iya, gitu ya. Kalau tegas adat. Kalau emang dia lama nih kan kita jebak enggak sih? Oh iya benar. Buat para laki-laki yang lama jebak nih. Loh, kenapa cepat ya tipsnya? Tahun depan itu gedung udah naik. Oh iya betul. Oh benar sih. Catering udah naik. Segala macam udah naik. Udahnya udah nikah KU aja. Ya emang ini gua rencana abis maghrib lu datang tempat gua. Oh gua ganti maghrib. Oh iya betul. Terus kayak ada tes-tes gitu juga. Iya, tes juga. Ribet-ribet. Bisa lah, aku mah kalau tes-tes lah, tes-tes. Pun PNS aja laki, bisa. Ya, laki-nya. Oh, belajar laki. Lagi dari sekarang. Laki. Jadi kedua belah pihak itu dites ya? Iya. Oh, jadi ketahuan itu gila apa enggak gitu maksudnya ya? Pantes apa enggak? Alhamdulillah kalian melewati itu semua ya, alhamdulillah. Tuh lah ya, Cong. Kalau emang jodoh kan, Cong, mah dilancarin segala sesuatu urusannya ya, alhamdulillah. Jangan bengong, Kambi. Oh, satu lagi sih. Oh, Tiara satu lagi, Tiara lagi. Iya. Tapi nih nikah penuh dengan restu kan dari orang tua. Iya dong. Jadi jangan netizen salah paham. Jangan julid kalian. Rani tuh enggak direstuin, Tapan tuh enggak direstuin. Enggak, ini pernikahan penuh dengan restu. Lihat aja kita semua menggeser keluarganya. Woi, enggak apa-apa. Tunggu. Woi, ya. Direstuin ya? Direstuin mantan kan? Lagi, Ci. Mantan. Gak jadi nanti malam, Ci. Udah kecil. Gak jadi nanti malam, bad mood. Biar kita tahu lo sekuat apa lo mereka. Oh iya, benar-benar sih. Udah. Boleh jawab kali ya, sedikit aja. Emang perlu? Oh iya sih, emang perlu ya. Gak, Amazing. Ya. Emang perlu, jadi lo tuh siapa sebenarnya gitu ya? Oh gitu. Udah lah, yang penting kan udah sah lo. Hati-hati ya, Tir. Lo belum kepilih. Mulut tuh pedes amat. Oh iya, gua digituin orang. Enggak, tenang aja Mbi ya, love you. Aduh, yang love you, love you kan belum tahu jodoh apa enggak. Udah, penutupan? Udah ya, okay. Penutupannya ya, dia. Udah, mantan yang ngomong tuh. Bukan, jadi pengantinnya aja yang ngomong untuk closingnya ya guys. Yeah. Oke, silakan tisam-tisam. Tutup ini. Pokoknya kalau menikah, yang simpel-simpel aja. Soalnya, nikah itu yang penting kedepannya. Yui. Jadi, besok juga ada foto lagi ya, udahlah. Dibuat simpel aja. Jangan lama-lama, ingat itu. Ingat itu. Ingat ya kan. Oke, terakhir. Coba sebutin salam perpisahan buat mantannya masing-masing. Ombe. Enggak. Apa ya? Anjing. Oke, kamu anjing. Kalau Rani jujur, iya harus jujur. Udah ada ini.
ke mantan sendiri atau? Ya mantan-mantan semuanya lah, mantan apapun itu. Semuanya, semuanya. Mantan, ya. Seneng banget. Oh, Rin, gue Rin. Oke, Rin, kalau dia kan anjing, baik. Kalau lu Rin, misalnya nanti lu, ini latihan. Oh, aduh, sebutin. Oh, gua. Satu kata buat. Hah? Ayo, mantan, gua sebut. Iya. Coba satu kata buat mantan. Maaf, kamu keduluan. Tiara. Tiara. Kalau misalkan aku nanti nikah, satu kata aja buat mantan aku. Nyesel kamu. Iya. Yuta. Enggak, udah enggak, Yuta enggak ikutan sih. Kok itu enggak bisa, Yuta? Enggak tahu, aduh, enggak ada. Gitu terus loh dia ini, enggak suka loh sama dia ini. Sama ya dia ini ya. Kan Dede Gempi. Dede tapi bisa buat ade loh dia ini. Ih, astagfirullah. Mami lihat-lihat kan Tiara, Mami. Aduh, Mami. Terima kasih. Tutup ya. Oke. Dadah.